Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di BANews Berita hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Natalinggi hari ini memberi jaminan bahawa bekalan makanan keperluan di seluruh negara masih stabil dan mencukupi bagi menghadapi total lockdown. Beliau berkata seperti mana pengalaman Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lepas tidak merekodkan sebarang kes bekalan barangan keperluan akan terputus. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yakin bekalan barangan keperluan di seluruh negara stabil dan mencukupi semasa lockdown itu. Saya Khairil Fitri di BANews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.